Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kerabu ikan bilis. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, mula-mula sekali saya nak goreng ikan bilis kita ni. Goreng sampai ikan bilis ni betul-betul garing. Okay, nampaknya ikan bilis kita ni sudah pun garing. Jadi bolehlah kita angkat tu sikit minyak dia. Untuk buat kerabu ikan bilis ni, kita masukkan bahan-bahan yang kita hiris tadi dulu tu deh. Masukkan carrot, kacang panjang, tomato yang kita potong dadu, bawang merah, daun ketumbar, cili padi kampung, saya guna cili padi kampung, merah siapa hijau, daun limau puruk, itu masuk ke serai. Lepas tu nak buah ke lima nipis, siapa ada rasa masak. Lepas tu nak masukkan sedikit saja sos tirai. Sebab saya tak letak kicap sotong deh. Ha, rumah saya ni ada orang allergic kicap sotong. Jadi saya masukkan sos tirai. Masukkan sedikit saja garam. Lepas tu nak masukkan gula. Lepas tu kita gaul dulu sebati. Sebelum masuk ke ikan bilis tu, kita gaul dulu behan-behan ni. Ha, sebab kalau kita masuk ke ikan bilis awal-awal, nanti ikan bilis kita tu dia jadi lemau lah. Ha, jadi tak rangup dah. Okay, bila kita dah gaul sebati gini, kita masukkan sedikit minyak yang kita goreng ikan bilis tadi. Sedikit saja deh. Untuk lagi sedap. Ha, lagi sedap kerabu ikan bilis kita. Okay, akhir sekali bolehlah kita masukkan ikan bilis sebab dah kita rasa sedap dah tu. Masai manis, pedas, masai semua dah ada. Masuk ke ikan bilis. Gaul ke sebati. Jadilah kerabu ikan bilis. Tapi ikan bilis tu memang kena goreng garing-garing lah. Ni hasil dia. Memang sangat, orang kata padu kerabu ikan bilis ni. Sangat-sangat sedap. Buat ke kita makan nasi tu bertambah. Ha, ada masai, ada manis, ada masing, ada pedas cuma cukup. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.